Ketumpukan, ialah soal bagaimana terang kerja dengan daya ini tak telah berlaksana. Saya dah turun ke bahagian ini dan diberikan taklimat yang cukup komprehensif tentang persiapan-persiapan yang telah dilakukan ini beberapa bulan yang lepas. Waktu itu saya datang, saya dah agak tak sebulan dulu yang saya tak pula menyanyi sama sekali. Sosok aku akan bagi lebih banyak daripada kamu dan barisan nasional. Maka mereka sudah terpengaruh. Jadi kita buat dalam keadaan sendiri. Dan sebagai juga soal ini timbul, soal survival bagi kita, soal masa depan bangsa kita dan agama kita, maka tentulah tanggungjawab kita dan tugas dan amanah yang kita harus pikul adalah amanah perang. Saya bilang, kita tidak tahu beramai. Macam di sini ramai sistem kita di kawasan saya di Batu. Saya ada 1,744 orang dunia di kawasan saya. Tetapi dia ada gerakan di bawah untuk membaca sikap kuning dia. Saya tanya dengan wakil analisis, mereka tahu cara bagaimana dia nak dibuat untuk membaca sikap kuning. Saya jemput orang UMNO, ketua wanita bagian, dipanggillah ketua MSC bagian, wanita MSC bagian, duduk bersama-sama. Bagaimana nak baca sikap 1,744 orang India di kawasan saya di Bandung. Kita mesti mengetahui sikap kuning yang ada di situ. Dan saya biasa tahu, bila timur ke bawah, biasalah yang bagikan taklimat pada saya dan ketua bahagian dan sebagainya memberitahu, ini sikap kemudian lainnya. Saya akan panggil wanita yang jadi ketua wanita bahagian, tahlok itu akan dah turun ke bawah kan? Dah baca ke sikap-sikap kemudian yang sudah ada. Mana kemudian yang tak dapat dikesali, mana kemudian yang sudah dikesali dan apakah sikap mereka. Dan mereka akan maklumkan pada saya cinta kemudiannya. Semua yang susah sikit biasa timbul daripada komponen tadi yang mewakili kaum-kaum yang lain.